Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. At difficult times like this, everything comes into perspective. What seems to be ordinary becomes important. We can clearly see the importance of our roles in helping society. We strive to ensure that learning still goes on. Frontliners are protected, and we offer the nation any form of assistance to fight the pandemic. We are still holding onto our vision and mission. Everything we do it for the universal well-being and prosperity. We continue to strive to make a difference. We lead and we set the pace for staying strong and thriving together. The world recognizes our qualities, and we continue to achieve many successes.
despite all the challenges, we survived and thrived. From the bottom of our hearts, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton live webinar Jom Masuk IPT 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudari semua kerana sudi meluangkan masa pada petang ini bersama kami, Universiti Teknologi Malaysia, UTM, sama ada melalui platform Jom IPT 2021 mahupun di laman Facebook rasmi kemasukan BPKP. Saya Intan Shahnaz binti Zulkifli selaku moderator pada hari ini. Saya tidaklah berseorangan ya pada petang ini kerana bersama-sama saya kami menjemput tiga orang lagi panel khas daripada UTM, iaitu panel jemputan kita yang pertama, Timbalan Pengarah Bahagian Rekrutmen dan Kemasukan Mahasiswa Serat UTM, Puan Haliza binti Abdul Hamid. Apa khabar Puan Haliza? Khabar baik Intan. Assalamualaikum semua. Terima kasih Puan kerana sudi join kami pada petang ini. Okey, panel yang kedua saya menjemput iaitu Yang di-Pertua Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UTM sesi 2020-2021, Cik Wan Akmal Nazira binti Wan Ubaidillah. Apa khabar Cik Nazira? Khabar baik Puan, Alhamdulillah. Cik Nazira merupakan pelajar tahun 2 daripada Fakulti Kejuruteraan daripada Sekolah Kejuruteraan Elektrik. Betul ya Puan? Maaf Cik. Ya betul. Okey, terima kasih Cik Nazira kerana sudi join kami juga pada petang ini. Okey, panel kita yang terakhir, yang ketiga iaitu Naib Presiden Majlis Perwakilan Pelajar UTM sesi 2020-2021, Encik Ahmad Azmirul Hisham bin Ahmad Azam. Apa khabar Encik Hisham? Baik. Cik Syam merupakan pelajar tahun kedua juga daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSH daripada Program Sarjana Muda Pendidikan Kemahiran Hidup, betul ya? Ya betul. Okey, terima kasih juga Cik Syam kerana sudi join kami pada petang ini. Okey, sebelum kita memulakan sesi webinar kita pada petang ini, suka saya ingatkan kepada saudara-saudari semua bakal calon pelajar UTM bahawa hari ini merupakan hari terakhir untuk anda membuat beberapa perkara berkaitan dengan UPU online. Okey, yang pertama iaitu pengemaskinian pilihan program bagi calon lepasan STPM matrikulasi asasi. Yang kedua, pengemaskinian dokumen bagi calon lepasan diploma dan setaraf. Okey, pada kali ini pihak UPU juga telah membuka semula permohonan kepada calon yang belum pernah atau terlepas tarikh permohonan pada fasa tempoh hari, fasa pertama tempoh hari. So anda juga boleh membuat permohonan sehingga jam 5 petang ini saja. Okey, hari ini adalah hari terakhir 12 Ogos dan sehingga jam 5 petang ini anda boleh layari laman web rasmi UPU ataupun kepautan UPU online. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput, kita teruskan webinar kita pada petang ini dengan menjemput Puan Haliza, Timbalan Pengarah Serat untuk membawa anda semua mengenali Universiti Teknologi Malaysia. Silakan Puan. Okay, terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua yang mengikuti webinar Jom Masuk IPT 2021 pada kali ini. Jadi saya ingin kongsikan sedikit info-info penting ya dan juga menarik berkaitan dengan UTM bagi membolehkan adik-adik kita di luar sana mengenali Universiti Teknologi Malaysia iaitu UTM dengan lebih dekat lagi. Jadi UTM ini sebenarnya mempunyai dua buah kampus iaitu UTM Johor Bahru dan juga UTM Kuala Lumpur. UTM Johor Bahru adalah sebuah kampus yang besar berkeluasan melebihi 1,200 hektar, terletak di selatan tanah air iaitu di
Bandar Johor Bahru itu sendiri, ya, kita 20 minit daripada Bandar Johor Bahru, dan ia merupakan sebuah kampus yang sangat hijau, sangat damai dan mempunyai pelbagai daya tarikan alam semula jadi. Okey, manakala kampus UTM Kuala Lumpur pula adalah sebuah kampus yang lebih kecil saiznya daripada UTM Johor Bahru, yang terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kalau kita kata UTM KL dengan Petronas Twin Tower ataupun Suria KLCC itu sebenarnya hanya 3 km sahaja. Jadi kalau daripada kampus UTM, kita boleh petang-petang tu mungkin boleh berjoging ataupun boleh brisk walk sahaja ke Bandar Kuala Lumpur. Jadi berbeza dengan UTM Johor Bahru, kampus UTM Kuala Lumpur ini menawarkan pengalaman kampus metropolitan. Dan juga tidak dilupakan, kita ada satu sebuah kampus research center sebenarnya yang terletak di Pagong, ya, bersama-sama dengan Politeknik, UTHM, UIAM yang berada di kampus Pagong. Okey, saya rasa pada petang ini dan juga pada hari-hari sebelum ini, ya, yang penting sekali adik-adik nak dengar adalah kenapa perlunya memilih sebuah universiti itu, dan pada petang ini kita nak tengok kenapa perlu pilihnya UTM. Okey, why choose UTM? Okey, satu adalah kerana UTM merupakan salah sebuah universiti premier dan juga yang juga berteraskan sains, kejuruteraan dan teknologi yang terbesar di Malaysia. Jadi pada ketika ini UTM mempunyai seramai 24,000 pelajar, 15,000 adalah undergraduate student, okay, 9,000 postgraduate, dan kita ada hampir 5,000 pelajar antarabangsa, ya, agak besar jumlahnya. Dan dengan 5,000 pelajar antarabangsa yang melebihi yang datangnya daripada lebih daripada 70 buah negara ini, UTM telah membentuk sebuah multicultural community. Jadi saya rasa para pelajar tempatan boleh mengambil peluang ketika berada di UTM untuk mengalami dan juga merasai silang budaya dengan pelbagai kaum yang ada di dalam kampus. Dan saya rasa pengalaman ini amatlah baik dan juga amat membantu, ya, sebenarnya dalam membentuk keterbukaan minda dan juga pengetahuan para pelajar kita. Jadi yang keduanya adalah kerana kenapa perlu pilih UTM. UTM adalah salah sebuah daripada universiti, 5 universiti bertaraf universiti penyelidikan. Okey, UTM telah pun diberi status research university, okey, universiti penyelidikan pada tahun 2010, dan kita telah berjaya mengekalkan status RU ni sehingga kini. Jadi ini adalah masuk tahun ke-11, ya, kita berstatus research university. Okey, yang ketiganya adalah kalau adik-adik, ya, para hadirin di luar sana, browse kita punya website, okay, dan baca mana-mana pencapaian UTM, so dapat dilihatlah UTM ni telah mencapai pelbagai bentuk penarafan dan juga ranking, okay, seperti mana yang dapat juga dilihat pada paparan slide yang disertakan. Jadi kalau pada tahun ini program architecture dan juga civil and structural engineering UTM telah pun diberi penarafan sebagai nombor 1 di Malaysia oleh QS World University rankings by subject. Jadi tidak heranlah kalau dikatakan program architecture kita merupakan program yang hot selling program, antara hot selling program di UTM. Okey, kemudiannya adalah kalau para ibu bapa adik-adik memilih UTM, ya, rasanya tidak perlu risau berkenaan dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan, kerana program di UTM ni adalah program yang diiktiraf oleh badan antarabangsa, dan ini memang sememangnya merupakan selling point kepada para graduan UTM. Jadi para graduan UTM bukan sahaja boleh mendapat tawaran pekerjaan di dalam negara, malah berupaya juga mendapat tawaran pekerjaan di luar negara, dan ini telah terbukti, ya, di mana ada graduan kita yang telah pun bekerja di Jepun contohnya. Okey, yang kelima adalah UTM mempunyai rangkaian global networking yang luas merentasi sempadan. Kalau dapat dilihat, rakan kolaborasi strategik UTM juga terdiri daripada pihak industri dan juga multinational companies, seperti Kiswahili, Takasago, Microsoft, Petronas dan banyak lagi. Jadi ini sememangnya memberi banyak peluang dan juga ruang kepada para pelajar untuk mendapat job placement dan juga tempat untuk menjalani latihan industri.
Okey, seterusnya adalah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan sendiri oleh pihak universiti. Jadi seperti yang saya katakan daripada awal tadi, UTM adalah sebuah kampus yang selamat dan eco-friendly. Jadi pelbagai kemudahan disediakan untuk memudahkan para pelajar sepanjang berada di UTM. Jadi saya tidak berhajat Intan untuk bercerita panjang berkenaan dengan apakah bentuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak universiti, kerana saya yakin kedua orang orang kuat MPP yang kita bawakan pada hari ini akan menerangkan dengan lebih lanjut apakah kemudahan dan juga yang disediakan di dalam kampus untuk pelajar, para pelajar ya. Okey, jadi saya kongsikan sedikit, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, okey. Info laluan kemasukan ke UTM. Jadi mana kita ada tiga laluan, kita ada program sarjana, okey, yang terus kepada UTM, iaitu sarjana muda, sarjana dan juga doktor falsafah. Kita ada juga program asasi, diploma sarjana muda IDP dan program separuh masa, dan ini dikendalikan oleh Space UTM. Serta yang ketiganya adalah program mobiliti pelajar ya, iaitu pertukaran pelajar yang dikendalikan oleh pejabat UTM International. Okey, secara keseluruhannya dapat dilihat ke, okay, menerusi paparan di slide, okey, program yang ditawarkan oleh UTM, okey, bagi kategori lepasan STPM, matrikulasi, asasi, diploma, STEM dan juga vocational. Jadi daripada program ini kita ada 12 program yang bertemu duga, 9 darinya adalah di bawah teras pendidikan dan 3 program yang bukan di bawah pendidikan. Jadi ini dapat dilihatlah ya berapa banyaknya program yang ditawarkan menerusi pelbagai saluran. Okey, paparan yang seterusnya yang akan saya kongsikan ini ini okey adalah program-program yang ditawarkan di UTM. Jadi di UTM ni kita ada 7 buah fakulti dan dalam fakulti itu kita ada beberapa sekolah lagi. Jadi saya pergi kepada slide-slide berikutnya, adik-adik para hadirin di luar sana mungkin dapat melihat apakah program-program yang ditawarkan yang mungkin bersesuaian dengan kelayakan dan juga bidang-bidang yang diminati oleh saudari-saudari sekalian. Jadi kalau kita tengok dekat sini, fakulti yang pertama adalah fakulti kejuruteraan, dan di bawah fakulti kejuruteraan ini sebenarnya kita ada 6 buah sekolah ya Intan. Cuma dan di sini ada, kita ada sekolah kejuruteraan awam, sekolah kejuruteraan elektrik, sekolah kejuruteraan bioperubatan dan sains kesihatan, dan juga sekolah komputeran. Jadi daripada 4 sekolah ni dapat dilihatlah pelbagai program yang ditawarkan yang khusus kepada bidang-bidang awam, elektrik, okey, bioperubatan dan sains kesihatan dan juga komputeran. Manakala kita ada 2 buah sekolah lagi di bawah fakulti kejuruteraan, iaitu sekolah kejuruteraan mekanik dan juga sekolah kejuruteraan kimia dan kejuruteraan tenaga. Dan dapat dilihat juga banyak program yang ditawarkan di bawah 2 buah sekolah ini. Jadi kalau dapat dilihat secara keseluruhannya, dapat nampaklah betapa besarnya fakulti kejuruteraan di UTM dan juga berapa banyaknya program kejuruteraan yang ditawarkan menerusi 6 buah sekolah ini ya. Okey, yang kedua adalah Fakulti Alam Bina dan Ukur. Okey, antara program yang ditawarkan di bawah Fakulti Alam Bina dan Ukur ini merangkumi program pengurusan harta tanah, ukur bahan, seni bina dan landscape serta geoinformatik. Jadi boleh dapat lihatlah program yang ditawarkan di bawah fakulti ini. Okey, seterusnya bagi mereka meminati aliran sains, okey, kita ada juga fakulti sains yang menawarkan program merangkumi, okey, bidang kimia, matematik, biologi dan fizik. Jadi boleh lihatlah program-program tersebut. Okey, seterusnya adalah fakulti sains sosial dan kemanusiaan. Okey, di bawah fakulti ini kita ada 2 buah sekolah, iaitu sekolah pendidikan dan juga sekolah pembangunan sumber manusia dan juga psikologi. Jadi dapat dilihatlah kita ada pendidikan tu, kita ada banyak ya, pendidikan sains sukan, bahasa kedua bahasa Inggeris, kita ada fizik, kimia, kita ada kejuruteraan mekanikal, dan di bawah sekolah pembangunan sumber manusia dan psikologi itu sendiri kita ada program psikologi dan juga program HR. Okey, seterusnya satu lagi fakulti sekolah perniagaan antarabangsa Azman Hashim yang menawarkan program pemasaran, perakaunan dan pengurusan teknologi, dan ini juga merupakan salah satu hot faculty ya di UTM. Okey, kita ada dua fakulti di kampus UTM Kuala Lumpur, iaitu Fakulti Teknologi dan Informatik Razak, Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia Jepun MJIT. Okey, bagi mereka yang berminat mungkin nak merasai silam budaya ataupun
apa tu suasana pembelajaran, bagaimana kaedah pembelajaran Jepun contohnya, mungkin boleh melihatlah program di, yang ditawarkan di bawah MJ. Okey. Saya rasa itu sahaja sedikit penerangan ataupun perkongsian daripada saya. Jadi sebagai penutup, saya ingin kongsikan satu buah video bagi program yang unik dan juga amat menarik ya, yang kita tawarkan di UTM bagi mereka yang berminat untuk mendalami pengurusan equine ataupun berkaitan dengan kuda. Jadi saya sebenarnya berharap okay, semoga sedikit penerangan, penerangan ringkas ini dapat membantu para pelajar, bakal-bakal pelajar kita untuk mengenali UTM dan seterusnya terusnya berupaya membuat pemilihan institusi pengajian masing-masing berdasarkan minat dan juga berdasarkan kebolehan masing-masing. Jadi pihak UTM amat mengalung-alungkan kehadiran semua bakal-bakal pelajar dan juga ibu bapa, dan ianya mudah-mudahan ianya menjadi starting point lah kepada penerokaan alam baru kepada pelajar-pelajar yang dan seterusnya apa tu, ianya merupakan satu permulaan kepada pembinaan laluan kerjaya masing-masing. Jadi sekian sahaja, terima kasih. Sila saksikan video yang bakal ditayangkan. Terima kasih Intan, back to you. Assalamualaikum, hai. Saya Dr. Fuziatun Baharudin, penyelaras program Sarjana Muda Sains Pengurusan Equine Universiti Teknologi Malaysia. Sarjana Muda Sains Pengurusan Equine ini menawarkan 39 kursus. Dalam 39 kursus ini, 61% daripadanya berfokuskan sains equine. Hai, saya Kamaruzaman Soed, Ketua Kluster Sains Sukan. Sebanyak 20% daripada keseluruhan program ini adalah menawarkan berkaitan dengan sains sukan. Antaranya adalah berkaitan dengan analisis pergerakan, pengurusan acara dan juga psikologi sukan. Hai, saya Luqman Hakim bin Ismail, Ketua Kluster Pengurusan Equine. Kluster ini menyumbang sebanyak 39% daripada keseluruhan program pengurusan equine. Antara mata pelajaran yang akan didedahkan ialah asas pengurusan equine, asas perniagaan dan juga pengurusan stable dan facilities. Dalam kluster sains equine ini, kita memberi pendedahan kepada advanced biology kuda, merangkumi anatomi dan fisiologi kuda, pembiakan kuda di mana pelajar akan didedahkan kepada sains pembiakan dan kehamilan kuda, nutrition kuda di mana pelajar akan berupaya untuk mengira rangsum kuda di akhir kursus tersebut, pengawalan dan pengurusan penyakit kuda di lapangan, dan locomotion dan biomekanik kuda di mana pelajar akan berupaya untuk menganalisa lokomotor dan biomekanik kuda di akhir kursus tersebut. Program ini juga akan mendedahkan pelajar kepada menunggang kuda secara profesional oleh MEM. Selain daripada pendedahan di lapangan secara real time kepada sukan-sukan berkuda seperti endurance, polo dan dressage yang akan dikelolakan oleh EAM, juga pelajar akan diberi sertifikasi professional, volunteer helpers dan senior helpers oleh RTA. Hai, nama saya Mar. Saya merupakan graduan pertama bagi Sarjana Muda Pengurusan Equine. Ia mengalukan kepada adik-adik semua untuk menyertai serta menerokai kos baru ini yang pertama di Asia Tenggara. Hai, saya Hayati, merupakan pelajar yang telah menamatkan pengajian dalam pengurusan equine di UTM. Dan sekarang saya telah melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana falsafah di UTM. Bidang pengajian saya, saya telah membuat satu laman sesawang, iaitu saya telah memfokuskan penggunaan teknologi dalam pembinaan structures equine, stall dan horse arena.
penyelidikan yang dijalankan berteraskan sains equine. Di antaranya adalah equine dentition and dental analysis menggunakan pengamatan terhadap perubahan mola di dalam kuda. Research berkaitan dengan equine parasitology dan entomology. Vertebral bone kuda menggunakan 3D printer. Saya memilih untuk belajar kursus Sarjana Muda Sains Pengurusan Equine di Universiti Teknologi Malaysia kerana ia mempunyai fasiliti yang lengkap dan mempunyai stable in-house di dalam kampus. Kemudahan yang disediakan bukan sahaja di dalam fakulti, juga yang saya sangat suka adalah fasiliti yang disediakan oleh kampus, iaitu tempat tinggal yang selesa dan juga tempat makan yang berdekatan. Ia membina jati diri dan juga sikap kerjasama kerana dalam proses pengendalian kuda amat memerlukan kerjasama yang sangat-sangat tinggi. Yang paling menarik, kami diberi peluang untuk bekerjasama dengan orang-orang industri daripada dalam dan juga luar negara. Maka di akhir program ini nanti, pelajar akan dapat 4 sijil profesional, 2 daripada RPA, 1 O-level daripada MM dan 1 riding skill. Baiklah, itu dia tadi video berkaitan dengan program Sarjana Muda Sains Pengurusan Equine di UTM. Terima kasih Puan Hariza atas perkongsian daripada Puan tadi. Okey, macam mana adik-adik, menarik bukan program-program di UTM? Kita ada menawarkan pelbagai program daripada bidang kejuruteraan, teknologi serta pengurusan di UTM. Sebagai tambahan kepada perkongsian Puan Hariza itu tadi, saya juga akan menerangkan mengenai syarat am dan juga syarat khas kemasukan mengikut program di UTM. Berikut merupakan syarat am universiti mengikut kategori lepasan STPM, STAR, matrikulasi asasi, diploma, A-level, IB, OSMET ataupun UTM. Okey, di sini kita boleh lihat syarat-syarat yang telah ditetapkan syarat am mengikut ketetapan CGPA dan MUN. Okey, manakala untuk pemilihan pelajar, adik-adik semua perlu melihat kepada syarat khas program. Okey, syarat khas program ini merupakan kelayakan khas yang telah ditetapkan untuk kemasukan bagi sesuatu program yang ditawarkan oleh universiti. So, pemohon perlu memenuhi syarat khas program seperti yang dinyatakan boleh didapati dalam e-panduan di UPU ataupun di UPU Pocket atau boleh layari laman web Universiti Teknologi Malaysia. Okey, seperti URL yang telah dipaparkan atau scan sahaja QR code ini untuk melihat syarat khas program di UTM. Jadi sila pastikan semasa memilih program yang anda minat, pastikan juga anda juga memenuhi syarat khas program yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Okey, suka saya ingatkan untuk kali ini permohonan semula program ini hanya dibuka kepada program bukan bertemu duga. Okey, kerana program bertemu duga telah pun selesai proses temu duga dan pemilihannya. Okey, berkaitan dengan MUN, banyak persoalan yang kami terima di ruang chat semasa virtual booby talks dan sebagainya. Okey, pada kali ini MQA dan JPT telah bersetuju untuk menangguhkan pemakaian pencapaian MUN, okey, sebagai syarat am kelayakan semasa permohonan masuk. Jadi adik-adik semua boleh rujuk kepada advisory note bilangan 4 number 4 2021 yang telah dikeluarkan oleh MQA pada 7 April 2021 berkaitan dengan penangguhan pemakaian syarat tersebut. Namun begitu, di UTM kita juga melihat kepada pelajar-pelajar yang telah mendaftar, okey, sila kemukakan slip pendaftaran MUN anda.
Okey, adik-adik semua perlu memenuhi minimum band 2, okey, di UTM minimum band 2 telah ditetapkan bagi semua program kecuali program sarjana muda pendidikan pengajaran Inggeris sebagai bahasa kedua iaitu TESOL. Okey, yang ini perlu memenuhi minimum band 4. Bagi calon lepasan A level, IB ataupun OSMET yang tidak mempunyai MUET boleh dipertimbangkan sekiranya mempunyai IELTS TOEFL mengikut tahap yang telah ditetapkan dalam syarat khas program. Jadi, suka saya ingatkan kepada adik-adik semua, okay, hanya berbaki 2 hingga 3 jam sahaja untuk membuat pengemaskinian dokumen pemilihan program serta permohonan program, okay, sehingga jam 5 petang ini. Okey. Alright, kalau tadi kita dah dengar perkongsian daripada Puan Haliza mengenai pengenalan mengenai UTM, kini kita akan menjemput okay, wakil pelajar kita, Cik Nazira selaku YDP MPP UTM okay, mengenai pengalaman beliau belajar di UTM. Hai Nazira. Hai Puan. Okay, Nazira sihat ya? Hai, Alhamdulillah. Okey, Nazira, semasa awak menerima tawaran daripada UTM, okey, adakah ni soalan yang selalu calon-calon tanyalah, adakah kolej kediaman itu telah ditentukan? Okey, berapa banyak kolej kediaman ni dan kolej kediaman yang ada dalam UTM ataupun perlu tak saya perlu stay tahun pertama saja ke ataupun nanti tahun kedua saya perlu menginap di luar? Ini soalan yang selalu mereka tanyalah. Boleh Nazira kongsikan bersama adik-adik yang menonton kita pada petang ini? Silakan. Baiklah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Tanah Bangsa. Serta saya selitkan ucapan ribuan terima kasih terhadap penganjur dan jawatan kuasa pelaksana program. Saudari moderator, Puan Intan, barisan panelis, Puan Hafizah dan Saudari Hisham dan seterusnya rakan-rakan yang sedang menonton di mana-mana saja anda berada ketika ini. Baiklah, bagi menjawab persoalan tersebut, sebenarnya buat masa ini tiada pelajar yang perlu menginap di luar kampus kerana UTM telah pun menyediakan fasiliti sebanyak 12 buah kolej iaitu 11 di UTM JB dan 1 di UTM KL. Dan kolej-kolej ini adalah mencukupi untuk menampung keseluruhan jumlah pelajar di UTM buat masa ini. Jadi untuk menceritakan pengalaman saya sendiri semasa saya mendapat tawaran kemasukan ke UTM, kolej kediaman telah pun terus ditetapkan di dalam surat tawaran tersebut. Dan kolej kediaman yang disediakan untuk pelajar tahun 1 sebenarnya adalah berdekatan dengan fakulti ataupun sekolah masing-masing. Contohnya, saya adalah pelajar kejuruteraan elektrik, maka yang paling dekat dengan sekolah saya adalah kolej Tuanku Chancellor. Maka di situlah saya ditempatkan. Dan kemudiannya untuk menjawab soalan sama ada tahun 2 perlu keluar ataupun tidak, sebenarnya kita sistem di sini adalah selama 1 tahun. Maksudnya apabila berada di dalam kolej yang telah ditetapkan dalam surat tawaran tersebut, pelajar akan stay di situ selama 1 tahun dan kemudiannya pelajar akan membuat permohonan yang baharu ke kolej tersebut pada tahun berikutnya lah. Dan pelajar perlu aktif untuk kekal dalam kolej tersebut, tetapi pelajar tidak perlu menginap di luar. Kiranya sekiranya tidak dapat kolej tersebut, mungkin kediaman itu akan lebih jauh lah daripada fakulti para pelajar. Okay. Alright. Bagaimana pula dengan pengangkutan? Okey, perlu tak macam kita dengar tadi Puan Haliza explain kan, keluasan UTM ni luas betul. 1,222 hektar keluasannya. Jadi perlu tak adik-adik ni perlu bawa kereta ataupun ada tak UTM menyediakan transportation kepada pelajar sepanjang dalam pengajian sama ada nak pergi ke kuliah ataupun mungkin perlu ke keluar ke UTM mencari barang-barang dan sebagainya. Okey, baik. Sebenarnya untuk pelajar tahun 1 tidak dibenarkan untuk membawa kenderaan sendiri. Tetapi para pelajar tidak perlu risau berkenaan hal ini kerana apa? Kerana UTM sebenarnya menyediakan perkhidmatan shuttle bus ataupun van university buat para pelajar untuk ke sekitar kampus. Dan perjadualan pula akan disediakan setelah para pelajar akan kembali ke kampus pada bulan Oktober nanti. Dan di setiap perhentian bas tu kita ada sediakan nombor hotline yang para pelajar boleh hubungi sekiranya berlaku sebarang permasalahan ataupun bas lewat sampai daripada jam yang ditetapkan. Dan untuk pengetahuan, shuttle bus ini juga
penjalanannya akan merangkumi pergerakan ke V01, iaitu School of Biomedical and Health Sciences yang terletak di luar kampus UTMJB dan juga ke Taman Universiti bagi kampus UTMJB lah. Alright, bagaimana pula dengan tempat makan? Boleh ceritakan tempat-tempat makanan menarik di UTM? Adakah ia berdekatan dengan kolej kediaman? Dan bagaimana kalau nak makan dekat luar, apa tempat-tempat menariknya? Boleh ceritakan, Nazira? Okey, boleh. Sebenarnya setiap college ni kita ada sediakan fasiliti-fasiliti yang diberikan, macam contohnya dewan serbaguna, gelanggang tenis, kedai Sabaneka, dan ini juga termasuklah kemudahan restoran, ataupun di sini apabila terdapat sebilangan restoran ataupun gerai-gerai yang wujud di dalamnya, kita kenalkan dia sebagai arcade. Jadi di setiap college akan ada arcade ataupun restoran yang wujud. Bahkan bukan college sahaja, di sekolah-sekolah dan juga fakulti-fakulti pun wujud restoran ataupun kedai yang para pelajar boleh mendapatkan bekalan makanan di situ. Dan arcade kegemaran ramai pelajar buat masa ini yang saya lihat adalah arcade Meranti, arcade Cengal dan juga arcade Lestari lah. Kerana bagi saya sendiri selaku seorang mahasiswa di sini, arkit-arkit ini mempunyai pelbagai kafe, restoran maupun gerai di dalamnya, dan ini memudahkan kami lah untuk mendapatkan makanan yang kena lah orang kata dengan selera masing-masing pada hari tersebut. Jadi bolehlah kalau adik-adik nak menikmati western food kan, makanan-makanan orang kata tradisional ataupun western lah, untuk boleh pergi saja ke food arcade yang telah disediakan. Okey, kalau ada ibu bapa yang mungkin kan risau anak-anak dia jauh, jadi mungkin boleh ceritakan tentang perkhidmatan perubatan yang telah disediakan oleh pihak UTM. Adakah ianya percuma ataupun pelajar-pelajar perlu membayar semasa mendapatkan rawatan di pusat kesihatan kita? Okay, baik. Memang saya tak nafikanlah apabila anak-anak ataupun ahli keluarga yang jatuh sakit, sudah tentulah sebagai ibu bapa, sebagai penjaga akan terasalah kerisauannya, terutama mereka yang tinggal berjauhan kan, dan lebih-lebih pada waktu dan ketika yang sangat membimbangkan macam ni. Namun bagi saya tak perlu risau, kerana apa? Kerana UTM sememangnya menyediakan fasiliti pusat kesihatan universiti, dan para pelajar tahun 1 perlu membuat medical check-up. Firstly, bagi pihak PKU merekodkan data pelajar, dan mereka kemudiannya boleh menggunakan fasiliti tersebut untuk mendapatkan rawatan kesihatan secara percuma di sini. Dan bukan itu saja, bahkan klinik pergigian juga turut disediakan di Pusat Kesihatan Universiti Teknologi Malaysia. Saya kira perkhidmatan ataupun kemudahan yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan perubatan, insyaAllah mencukupi dan memudahkan pelajar-pelajar. Kita juga ada ambulans sendiri kan, Nazira? Ya, betul tu Puan. Jadi kalau ada kecemasan, jangan risau. InsyaAllah pihak UTM akan sedia membantu. Okey, akhir sekali mungkin Nazira boleh kongsikan ada perkara-perkara ataupun kemudahan lain yang boleh dinikmati oleh pelajar-pelajar. Mungkin aktiviti di luar bidang pembelajaran, mungkin Nazira nak kongsikan? Okey, baik Puan. Sebenarnya selain daripada kemudahan yang saya telah sebutkan tadi, para pelajar sebenarnya dibekalkan dengan pelbagai fasiliti sukan juga di sini. Yang menariklah seperti Stadium Azman Hashim, di mana di sini para pelajar di terdapat dua gimnasium lah untuk para atlet UTM gunakan suatu sesi latihan mereka. Di sini para pelajar juga dibekalkan dengan track bagi tujuan riada maupun bagi menjalani sesi latihan lah bagi para atlet UTM. Dan sewaktu Minggu Mesra Mahasiswa lah yang dijalankan secara fizikal, mengikut pengalaman saya, memang stadium ini telah digunakan untuk menjadi starting dan juga end point untuk sesi mentas desa. Dan sememangnya itu adalah merupakan salah sebuah highlight lah bagi program MMM, iaitu kemasukan pelajar tahun 1 sewaktu sesi tersebut. Dan seterusnya, kita juga ada kolam berenang di sini di mana para pelajar telah melaksanakan ataupun boleh melaksanakan aktiviti berenang mengikut jadual yang disediakan oleh pihak terlibat, dan sesi lelaki dan sesi perempuan adalah diasingkan. Dan para pelajar juga sebenarnya boleh melaksanakan aktiviti kayak yang bergerak ke arah Sustainable Development Goals ataupun SDG, di mana kehidupan di bawah laut adalah dipastikan tidak terancam semasa melaksanakan aktiviti ini. Dan para pelajar juga boleh berbasikal, di mana di Student Mall UTMJB, pelajar boleh menyewa basikal elektrik untuk digunakan sekitar kampus dan sekali lagi memenuhi SDG. Dan seterusnya, equine, di mana para pelajar UTM bukan sahaja boleh menunggang kuda, bahkan turut
membantu dalam hal ehwal penjagaan kuda, dan di fasiliti tersebut biasanya ada pertandingan ataupun kejohanan yang sering dianjurkan. Dan bukan itu saja, malah UTM Esports juga sedang berkembang pesat dan bergerak ke suatu arah kemajuan baru untuk seluruh warga UTM dan juga negara lah. Jadi fasiliti dan aktiviti-aktiviti tersebut adalah sejajar dengan hasrat UTM untuk mengetengahkan bakat para pelajar dan menjadikan Universiti Teknologi Malaysia sebagai sebuah universiti yang gemilang di dalam bukan sahaja bidang akademik tetapi juga di dalam bidang kesukanan. Terima kasih Nazira. Baik adik-adik, kita boleh dengar ya perkongsian wakil pelajar kita sendiri, orang kata testimoni yang sebenar, okey, oleh wakil pelajar kita. Jadi boleh lihat UTM berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada para pelajar mereka, bukan sahaja dari bidang akademik, malahan di luar bidang akademik, untuk anda nikmati segala semua kemudahan yang kita sediakan kepada adik-adik semua sekiranya dapat belajar di UTM nanti. Okey, terima kasih Nazira atas perkongsian Nazira berkaitan dengan pengalaman menarik belajar di UTM. Okey, baiklah, kita akan teruskan bersama dengan panel kita yang terakhir. Okey, seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 ni telah hampir 2 tahun ya di Malaysia. Jadi pelajar universiti antara yang terkesan sekali dengan pandemik pada kali ini. Semua urusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara atas talian. Jadi kita pun dah nak masuk sesi 2021, jadi saya jangka kemungkinan kemasukan pada kali ini juga pelaksanaannya secara atas talian. Dan jadi mungkin sebagai persediaan bakal-bakal pelajar UTM ni, saya menjemput panel terakhir kita Encik Hisham untuk berkongsikan pengalaman pembelajaran beliau secara atas talian. Hai Hisham. Hai Puan. Okey, sihat ya. Okey, Hisham, boleh kongsikan pengalaman sesi pembelajaran secara atas talian awak sepanjang hampir lebih 2 sem ya. Dan apakah cabaran yang dihadapi dan bagaimana Hisham melaluinya supaya pembelajaran tu dapat berjalan dengan lancar? Dan apakah juga kaedah yang pensyarah ataupun pelajar gunakan dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di UTM? Silakan Hisham. Okay, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisham. Okey, baiklah. Berkaitan dengan pengalaman pembelajaran di UTM ni lah. Jadi pertama sekali saya nak katakan bahawa saya rasa saya ni antara pelajar yang antara kalangan pelajar yang bertuah, kerana saya telah mengalami beberapa pembelajaran yang berbeza, iaitu sepenuhnya secara fizikal, sepenuhnya secara online dan juga pembelajaran hybrid. Jadi sekiranya ada yang tidak tahu, pembelajaran hybrid ni adalah gabungan antara pembelajaran secara online dan juga secara fizikal, di mana kelas-kelas teori akan dijalankan secara atas talian, manakala kelas yang melibatkan bengkel ataupun makmal akan dijalankan secara fizikal lah. Okay, baiklah. Jadi apabila dilihat dari situ, memang boleh katakan banyak perubahan yang berlaku dalam tempoh masa yang saya boleh katakan tidak terlalu panjang, lebih kurang 3 ke 4 sem sahaja. Jadi apabila berlaku perubahan ni, memang banyak cabaran lah yang perlu kita hadapi. Jadi saya nak fokuskan kepada pembelajaran secara atas talian, di mana cabaran yang pertama sekali adalah kita sebagai pelajar sukar untuk mendapatkan pengalaman langsung. Jadi ini lebih betul kita fokuskan kepada pelajar yang perlu melakukan aktiviti fizikal lah, iaitu amali. Jadi bila kita melakukan kelas secara atas talian ni, sudah tentulah kita tak dapat nak pergi bengkel, nak buat pertukangan ke kepalan apa semua tu, memang kita tak dapat nak lakukan. Jadi apa yang pensyarah saya lakukan, mereka mengubahlah cara penilaian dengan assignment dia. Daripada asal kita perlu menghasilkan model, kita tukar kepada lakaran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, selepas setahun saya belajar, pada tahun kedua lah kami telah dibenarkan untuk pulang ke kampus kerana kerajaan telah membenarkan pelajar-pelajar yang berkeperluan yang perlu menggunakan bengkel dan makmal untuk pulang. Jadi pada semester lepas memang saya telah berada di kampus dan bolehlah menggunakan makmal dan bengkel seperti biasa. Tapi masih juga perlu menjalani kelas online, kelas hybrid lah saya katakan tadi. Kemudian cabaran yang seterusnya adalah cabaran internet. Yang ini saya rasa memang ramai di kalangan kita yang
menghadapi masalah ni, terutama bagi mereka yang duduk di kawasan luar bandar. Contohnya saya sendirilah, memang kat rumah ni capaian wifi tu tak ada. Jadi saya perlu gunakan data internet dan menggunakan telefon je lah. Jadi cabaran dia adalah kita perlu tambah nilai selalu, perlu beli internet tu selalu dan memang agak cabarlah. Tapi sama juga Alhamdulillah, kerajaan telah membenarkan pelajar untuk pulang ke kampus sekiranya itulah mereka mengalami masalah capaian internet. UTM memang ada menyediakan UTM Wi-Fi di mana pelajar boleh menggunakan capaian internet yang berkelajuan tinggi. Jadi mudahlah untuk kita melakukan sistem pembelajaran tu sekiranya kita berada di UTM tu sendiri. Okey, kalau peperiksaan juga secara atas talian ya, Isham, ataupun ada juga yang secara fizikal, mungkin sebab tadi dimaklumkan pergerakan masuk telah pun dibenarkan bagi pelajar-pelajar yang orang kata yang berkaitan kan. Jadi saya kira exam juga ada yang secara atas talian dan juga fizikal, betul ya? Baik, kalau pengalaman saya sendirilah, kalau ujian tu berkaitan dengan teori, memang kita akan jalankan secara atas talian. Tapi kalau ujian tu melibatkan amali, pensyarah akan memberikan kita bahan-bahan dan juga alat untuk kita melakukan ujian tu sendiri di bilik masing-masing. Sebab boleh nak jalankan ujian secara fizikal di satu dewan yang besar, sebab nanti pelajar akan berkumpul kan. Jadi inisiatif yang pensyarah jalankan, mereka memberikan contohnya mesin jahit, jadi pelajar akan menjahit dan menghasilkan baju ke apa ke di bilik mereka sendiri. Jadi kita dapat lihatlah walaupun COVID melanda, sesi pengajaran dan pembelajaran tu tidak terputus begitu sahaja ya, masih diteruskan. Jadi adik-adik tak perlu risau sebab ada juga yang bakal-bakal pelajar ni tanya, kelas online ke puan? Saya perlu ke JB ke puan? Jadi sudah terjawab ya persoalan-persoalan yang mungkin tersimpan di hati masing-masing tu kan, risau tentang pengajaran. Okey. Alright, mungkin tadi saya dengar Isham ada menyebut tentang bantuan, okay, bantuan yang telah diberikan oleh pihak universiti. Mungkin Isham nak elaborate berkaitan dengan bantuan ini yang diberikan kepada pelajar-pelajar dalam kelancaran sesi pembelajaran mereka. Okay, baiklah. Jadi seperti yang kita tahu, pada awal PKP ini lah memang pusat pendidikan ni ditutup. Jadi pelajar kebanyakannya telah pulang ke rumah. Dan macam yang saya katakan tadi juga, pelajar-pelajar yang boleh katakan tinggal di kawasan luar bandar ataupun pelajar-pelajar yang merupakan golongan B40 mungkin mengalami masalah untuk mendapatkan capaian internet. Jadi antara inisiatif pihak UTM adalah mereka telah memberikan bantuan data internet di mana pelajar dapat menggunakan SIM yang diberikan oleh UTM dan mereka boleh menggunakan internet itulah. Dan tak silap saya memang bantuan tu, sebab bantuan dia memang free lah untuk pelajar golongan B40 ni. Jadi bagi saya sendiri, selaku penerima, memang saya rasa perkara ni adalah sangat-sangat membantu lah. Alhamdulillah. Betul-betul. Okey, jadi kita boleh lihat UTM akan memberikan yang terbaik kepada pelajar-pelajarnya, bukan sahaja pelajar ya, seluruh masyarakat yang berdekatan maupun luar, untuk sama-sama menangani isu COVID ini dalam melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar-pelajar universiti. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Nazira dan Hisham kerana sudi berkongsi pengalaman dan cabaran mereka ini sendiri untuk belajar sepanjang pandemik COVID. So saya pasti adik-adik yang lain juga menghadapi dan merasai pengalaman yang sama ya sepanjang 2 tahun ini. So diharap dengan perkongsian Cik Nazira dan Cik Hisham dapat memberikan semangat untuk terus berjuang menghabiskan pengajian sehingga anda semua dapat menggenggam segulung ijazah yang diidamkan. Okey, baiklah, selesai sudah kita mendengar perkongsian daripada panel-panel kita daripada tadi. Panel kita yang pertama, Puan Haliza mengenai UTM, Cik Nazira panel kedua kita mengenai kemudahan, facilities,
yang ada di UTM dan juga Cik Hashim berkaitan dengan pengajaran secara atas talian. So kami harap perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua adik-adik untuk membuat sediaan melangkah ke Universiti Teknologi Malaysia itu nanti. Jadi saya akan teruskan sesi kita dengan sesi soal jawab. Okay, saya lihat di sesi di ruangan chat di sesi Zoom dan juga live Facebook. Okay, kita ada juga staff Serat UTM yang membantu untuk menjawab segala pertanyaan anda semua. Okay, saya akan bacakan di ruang Zoom soalan yang pertama daripada ini daripada soalan daripada FB ya. Anak saya bolehkah apply IPT SPM 5 credit mat no credit pas saja. Okey, saya tak pasti puan bertanya adakah anak puan lepasan SPM. Okey, sekiranya anak puan lepasan SPM, okey, puan boleh merujuk ke laman Space UTM mengenai kemasukan ke program asasi dan juga diploma UTM. Tapi walau bagaimanapun untuk sesi kali ini, pelajar-pelajar asasi dan diploma telah pun selamat. Orang kata masuklah ke sesi baru mereka, mungkin boleh bertanya apa, boleh merujuk untuk sesi akan datang terus ke laman web Space UTM. Okey, seterusnya, hai, saya mahu bertanya berkenaan asrama. Setahun je ke duduk di situ? Untuk tahun yang berikut adalah pihak universiti akan mencarikan atau student perlu mencari sendiri? Ha, betul tak Nazira? Saya dah agak soalan ni mesti akan ditanya oleh adik-adik ni. Okey, untuk makluman semua, tadi pun pelajar kita, wakil pelajar kita telah menerangkan tentang kolej kediaman. Dan okey, kolej kediaman ditetapkan untuk tahun pertama. Tahun kedua hingga tahun berikutnya, adik-adik perlu sama ada boleh kekal ataupun boleh membuat permohonan berpindah ke kolej yang lain. Tetapi jangan risau, UTM adalah merupakan salah sebuah universiti yang boleh memuatkan pelajar-pelajarnya untuk menginap di dalam kampus sama ada di UTM Johor Bahru ataupun di UTM Kuala Lumpur sepanjang pengajian. Okey, yang ketiga, boleh saya tahu berapa rate hostel biasa UTM Skudai? Okey, rate ini dia mengikut kepada jenis bilik ya. Okey, kita ada bilik berdua dan kita juga ada bilik seorang, betul ya? Okey, biasanya rate dalam kata saya bagi average lah ya, dalam RM4 satu hari. So kalikanlah dalam satu semester tu ada berapa hari. So usually untuk college dalam satu sem dalam 500, okey, lebih kurang 500 macam itulah sepanjang satu semester, which is dalam 4 hingga 5 bulan lah, 4 hingga 6 bulan sepanjang semester tersebut. Okey. Soalan seterusnya, kalau seseorang itu daripada diploma IPTA lain, adakah kebarangkalian untuk beliau sambung ke UTM? Itu mudah. Boleh tahu apa yang pejabat fakulti lihat selain daripada CGPA daripada mahasiswa universiti lain untuk sambung ke UTM? Sebab umum tahu UTM pun ada diploma UTM Space serta student matric dan STPM. Jadi agak kompetitif di situ. Okey. Pelajar daripada lepasan diploma IPTA, IPTS, Politeknik, Kolej Kemahiran, semua boleh memohon ke UTM, okey? Tetapi tertakluk kepada penawaran program yang telah kami sediakan. Okey, dari segi orang kata tempat untuk pelajar diploma ada jumlah dia dan STP dan matrik juga ada jumlah dia. Jadi dari segi CGPA, selain daripada CGPA tu, fakulti juga melihat kepada kurikulum adik-adik semua. Sebab tu, semasa memohon, sila pastikan adik-adik semua memuat naik dokumen yang lengkap, which is kalau diploma tu 6 semester, uploadlah keputusan transkrip akademik yang rasmi ataupun slip keputusan 6 semester supaya mudah untuk pihak universiti membuat pemilihan untuk melihat grade dan sebagainya. Okay. Seterusnya, kita masih ada masa lagi ya. Okey, untuk result SPM 2020 masih boleh apply. Ini saya kira untuk kemasukan lepasan SPM juga ya. Okey, untuk ke UTM, asasi dan diploma telah pun tutup puan. Okey, sebab pelajar-pelajar telah pun mendaftar pada Julai yang lalu. Okey, seterusnya,
Boleh saya tahu apa kriteria untuk transfer kredit? Untuk permohonan perpindahan kredit tertakluk kepada penilaian oleh pihak fakulti. Jadi bagi lepasan diploma, sekiranya adik-adik nak memohon perpindahan kredit, boleh terus majukan permohonan kepada pihak fakulti untuk dinilai ke sama ada diluluskan ataupun sebaliknya. Okey. Alright, pelajar STPM boleh mohon program melalui UTM Space atau tidak atau UPU online sahaja. Okey. Untuk laluan kemasukan di UTM, okey, permohonan UTM hanya melalui UPU online sahaja. Okey, jadi boleh memohon juga sehingga pukul 5 petang ini bagi yang belum memohon ataupun saluran alternatif lain which is kita panggil UTM program IDP Space, okey, IDP UTM yang dikendalikan oleh Space, okey, tetapi program-program yang ditawarkan adalah sangat limited dan syaratnya juga berbeza, okey. Okey, seterusnya berkaitan public transport telah diterangkan tadi oleh Nazira. Okey, transport juga disediakan oleh pihak UTM, jadi tak perlu risau tentang pergerakan anda daripada college ke kuliah ataupun ke luar. Okey, Grab juga boleh masuk ke dalam UTM, jadi tak perlu risau. Okey, berkaitan dengan transport, dan transport ini tak perlu bayar pun kalau pengangkutan bas UTM tu shuttle bus, hanya perlu make sure follow lah jadual-jadual yang telah ditetapkan. Okey. Okey, saya kira itu sahaja soalan yang saya boleh jawab, dan sekiranya mungkin ada yang ingin mengetahui apa yang kata ingin memohon ataupun nak tanya lanjut berkaitan dengan UTM, program-program UTM, bolehlah layari laman Facebook kami, Instagram ataupun boleh email kami di admission@utm.my atau hubungi talian hotline kami untuk mengetahui lanjut, ataupun pada hari ini sehingga pukul 5 kami juga berada di virtual booth, so boleh datang ke JOM IPT 2021, kunjungi booth kami, dan di sana kita punya staff akan terus membantu menjawab pertanyaan adik-adik sekalian. Okey, sekian saja sesi webinar kita pada petang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis-panelis kita, Puan Haliza, Cik Nazira dan Hisham, kerana sudi berkongsi perkara menarik mengenai UTM. Dan saya juga ingin berkongsi, berterima kasih kepada pihak penganjur Jom Masuk IPT 2021, pihak Universiti Malaya dan juga bahagian kemasukan pelajar IPT ABKPA Kementerian Pengajian Tinggi. Dan saya mewakili pihak UTM ingin memohon maaf atas kesilapan dan kekurangan sepanjang sesi webinar ini dijalankan. Terima kasih semua, dan jangan lupa buat pilihan UTM sebagai pilihan nombor satu anda, dan semoga kita berjumpa di UTM nanti. Assalamualaikum dan bye-bye. #IAMUTM, #UTM Sanjungan Bangsa. Terima kasih.